108 sih. Siapa mau jawab duluan? Episode 8 sih, cuman kayak episode 8 kan belum tayang. Oke, gue ntar jawab ya. Ya. Gue boleh jawab gak? Gitu. Boleh lah. Gak boleh. Gue baru mau jawab aja udah ngegas. ini masih jadi karakter ya? Udah enggak ya? Udah enggak. Oke. Maafin aku ya, kamu jangan nangis. Oke. Kalau gue suka ini Shenina ya, ini udah ini lagi. Iya. Oke, gue juga ada Prilly nih. Oke. Gue suka, sejujurnya gue suka sama semua episode karena emang selama gue nonton, gue tuh beneran sebagai penonton gitu. Terus kayak walaupun gue tahu gue ada di sana, tapi gue kayak besok hari Jumat, besok ini gitu-gitu ketika. Iya, sama-sama. Kayak selalu deg-degan terus gitu, kayak besok tayang gitu. Tapi berhubung kita udah menjalaninya dan gue tahu akan ada apa di episode 7 dan 8, jawaban gue 7 dan 8. Wow. Lili? Tapi gue gak boleh bilang 3 ya, 3 episode kesukaan gue gak boleh ya? Apa? 3 episode? Boleh, kasih tahu dong, Li. Boleh, apa yang gak boleh buat Lili? Gue suka banget episode pertama kita sih. Setuju. Gue suka banget episode pertama kita, karena di episode pertama tuh kayak semua karakter baru mulai, kita baru, seriesnya baru mulai, tapi semua karakter udah kelihatan. Ngerti gak sih? Kayak pembukaannya Gia pas muncul, terus gue yang blow on banget, Nira yang bener-bener tegas banget, Jordi yang gimana, Jojo yang gimana gitu. Jadi gue suka banget episode 1. Nah terus yang kedua, gue suka banget episode 7, yang nanti besok akan tayang. Karena di episode 7 ada satu adegan yang bikin gue kayak, udahlah gue mau nangis aja satu episode ini gitu loh, ngerti gak sih? Yang adegan itu. Iya. Setelah adegan yang di posting sama Pak Monty. Oh, okay. Ada adegan itu. Dan episode 8 sih pecah. Episode 8. Kayak maaf banget ya netizen-netizen di sini yang suka nebak-nebak ending, kalian gak akan bisa nebak ending kita, kalian gak akan bisa kayak tahu di balik karakter Mira, di balik karakter Gia, di balik karakter Jordi, itu kalian gak akan bisa tahu. Jadi kayak tungguin aja episode 8, nanti juga kaget sendiri. Gue sudah suing banget. Itu sangat tidak bisa dilupakan karena kayak kita aja waktu pertama kali nonton dikasih tahu sama Pak Monty yang kita nobar waktu itu. Yeah. Itu kita semua langsung kayak histeris, tau gak lo? Histerisnya sampai yang kayak bener-bener sepanjang nonton, inget gak sih Li? Lu teriak-teriak mulu. Sumpah iya. Itu beneran. Kalau gua beneran kayak... Kalesli ngasih clue tuh. Kalesli ngasih clue untuk clue-nya sangat romantis. Clue-nya sangat romantis. Bikin nangis katanya. Clue-nya sangat romantis, bikin nangis tapi bahagia. Ngerti gak sih? Kayak campur aduk gitu atau enggak lo? Some people, orang kalau ngelihat adegan-adegan itu bakalan kayak nangis, tapi adegannya sebenarnya enggak nangis, enggak sedih. Ngerti gak sih? Sukacita. Nangisnya tuh bukan nangis sedih, tapi nangis sukacita. Yes, yang baru masuk kalian ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin I Love You Silly series yang belum tahu ya, tayangnya tiap Jumat di BTV. Kalau episode favorit gua itu episode 5. Karena di sana kalau tadi lu suka episode 1 karena pengenalan karakternya seru-seru kan. Menurut gua di episode 5 itu adalah final karakter yang semakin tajam fungsi karakternya itu apa, ceritanya semakin harmonis, bunyinya tuh bagus gitu, kayak porsinya Mira, porsinya Lili, Gia, Jojo, Jordi, Rama, itu semuanya pas. Dan kayak gue beneran nangis sampai kalian lihat kan gue di grup sampai yang kayak, Pak udahlah Pak, ambil semua yang gue punya, gue jatuh cinta banget sama episode 5. Iya sih. Sinting sih. Itu yang dari asam awal kan ya? Kita apa? Semua asam lambung gak? Iya, kita asam lambung semua. Iya, lambung beneran. Gua nonton terus sampai teman-teman artis kita, teman-teman yang seprofesi kita juga pada ngepost di Insta story-nya pas episode 5. Iya.
kayak teman-teman seprofesi gue kayak ngomong gila ya nih series bisa-bisanya satu episode semuanya golden scene. Banyak Kayak banyak banget nggak yang ada review scene yang juga. sia-sia gitu ya gak sih? Benar. Banyak banget yang review dan mention ke kita kalau mereka tuh nggak pernah review series Indonesia, tapi akhirnya mereka review I Love You Silly karena semua orang ngomongin gitu, semua orang muji-muji I Love You Silly, akhirnya di-review dan mereka bilang memang bagus gitu. Dan yang gue senengin adalah I Love You Silly ini ditonton sama market yang lebih luas. Ya karena yang tadi gue bilangin di awal, yang nonton banyak yang gak follow gue, bahkan gak follow kita. Tapi memang dia penikmat series gitu. Yang biasanya nonton drakor, series-series luar, sekarang nonton I Love You Silly. Guys, ada yang ngomong kalau ya, gitu. Terlambat katanya. Mungkin dia baru masuk kali, dia pikir dia gak dapet belum belum terlambat, karena kita belum belum selesai giveaway-nya. Masih ada satu pemenang lagi. Ini di live kali ini, siapa yang mau ngasih pertanyaan? Siapa? Hom, Pimpa, Layung, Gambreng. Antara Gia sama Shenina aja, siapa yang mau kasih pertanyaan? Sweet, Shen. Lo aja. Gue kan hostnya di sini. Kalian yang menyiapkan pertanyaan. Bentar deh, jadi hari ini tuh tiga pertanyaan ya? Tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Empat kali ya? Mau empat biar ya. Kalian berdua. Ya udah empat ya. Dua kali ya. Ya udah, jadi dua-dua ya. Jadi adil ya, sesi pertama dua, sesi ini dua ya. Yaudah, ya. Shenina sama Gia berarti. Yaudah, berdua, Shenina dulu. Iya, muter-muter. Ya, muter-muter. Tadi Shenina udah ngasih pesan ke kita kalau sinyal gue jelek, maaf ya. Gue sinyalnya lagi jelek nih. Tapi nanti kalau gue hilang, invite lagi. Oke. Udah bisa. Ayo. Shen. Ayo, Shen. 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 Oh, muter lagi. Ya udah, kalau mau Gia aja dulu. Gia dulu. Oke. Pertanyaannya ya. Ini sebenarnya scene ini gak terlalu panjang. Sebenarnya scene-nya ini gak terlalu panjang, gak tau kalian notice atau enggak. Jadi waktu pas kejadian gue abis diusir dari rumah, kan gue mau ngerokok tuh di jalan. Kalian bisa kelihatan kan di situ rokok gue warna apa? Oh my god, susah banget. Emang rokok ada warna lain selain putih? Rokok bungkus rokoknya. Gua kira batang kan, rokoknya masih kan berbanding ya? Berbanding terbalik sama rokok gue yang asli kan. Iya. Yeah. Jadi gue aja nggak hafal rokok apa. Wow. Ayo. Wow. Oke, apa rokoknya Gia di I Love You Silly? Warna bukan apa, tapi warnanya ya. Warnanya. Warna bungkus rokoknya Gia. Warna bungkus di... rokoknya. Ya, gue kan gak tahu warnanya apa. Lo bisa WhatsApp gue gak? Jadi sebelum gue capture, gue udah tahu warna yang bener apa. Takutnya gue nge-capture orang yang jawab salah. Rokok gue yang asli. Lu? Gue tunjukin aja kan rokok gue yang asli ya? Enggak, jawabannya lu WhatsApp ke gue. Jadi gue gimana caranya? Handphonenya kan gue live. Oh iya, bener. Coba, gini. Lo kan pegang handphone lo. Lokasi. Oh iya, gue nebak dulu ya, benar atau enggak ya? Angka 1 sama angka 2 gitu. Jadi gue bisa ngikutin angka 1 apa 2. Ya, Shenina hilang lagi. Nah, lihat notifikasi WhatsApp gue. Itu bukan. Lagi dicek. Oke. Gue ambil invite. Oke, udah. Gue sambil invite Shenina lagi ya. Oke. Kalau gitu... Jawab. Hitung sampai 10. Kalian hitung sampai 10. Gue akan fokus nge-capture nih. 1, 2, 3. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Ayo guys, 4, mana? 3. 2, 1, capture. Oke. Capture. Terus komen. 1, 2, 3. Tunggu, belum ada yang jawaban. Oke. Okay, udah gue capture. Oke, udah gue capture. Aman gak sih? Apa? Aman. Sekarang aman. Tahu jawabannya.
Oke, jawabannya apa? Jawabannya warna merah. Oke, selamat buat yang tadi menang ya. Nanti aku umumin namanya di Instagram. Dan jangan lupa, kalian harus menyertakan bukti kalau kalian nonton di WeTV. Kalian udah berlangganan WeTV, jadi bukan nonton yeah. bajakan, oke? Oke, okay, kalau gitu Shenina, satu pertanyaan lagi. Iya nggak sih? Oke. Okay. Apa? WeTV sama iFlix ya? WeTV sama iya, pokoknya kalau nggak WeTV, iFlix. Pokoknya nonton di antara dua platform itu, nggak boleh bajakan. Oke, okay, Shen. Oke. Okay. Shenina. Oke, okay, pertanyaan gue. Ini gampang banget sebenarnya, kayak. Oke. Okay. Sebutin. Sebutin dua barang yang dibenerin sama Rama. Ya Allah, gampang banget. Dua barang band tuh, gua sebutin malah. Sebutin dua barang band yang dibenerin sama Rama. Nanti kirim buktinya kemana, nanti aku DM satu-satu kalian. Oke? Okay. Oke? Okay. Oh, di DM sama Oke, okay, kalian. Apa barang yang dibenerin sama Rama? Rama. Barang band. Oke, kita hitung 10. Tunggu, ayo, ayo dong kalian jawab-jawabin terus. Spam aja terus biar kecap. Ya, dua barang. Ayo, hitung 10, mundur. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Hilang. Oke, gue invite Jordi dulu. Udah ke-capture okay. tadi ya berarti ya? Udah, gue ke-capture. Udah ke-capture. Oke, okay, Shen. Kalau gitu apa jawabannya? Jawabannya, ini jawabannya gue kasih 3. Karena kalau misalnya sebutin salah 2, tetap benar. Okay. Yang pertama, kuda-kudaan. Mm-hmm. Yang kedua, tempat tidur bayi atau ranjang bayi atau apapun kalian sebutnya. Ya. Terus yang ketiga, baby walker yang buat jalan bayi. Oke, okay. Tadi yang gue capture kalau nggak salah dia jawabnya ranjang bayi sama kuda-kudaan, jadi tetap benar ya. Benar. Yeay, selamat buat Yeay. Kalian yang udah ngikutin live ini. Kita udah dapetin 4 pemenang, nanti namanya akan aku tulis di Instastory aku. Terus, nanti aku akan DM-in kalian satu-satu. Aku sendiri yang DM-in kalian, by the way, bukan admin. Jadi, wow. Terus kita banget dipilih, dapat hadiah, dapat tumbler, dapat t-shirt, tanda tangan kita semua. Wow. Yes. Jadi, nanti kalian akan aku DM. Terus, sebelum kalian menyertakan alamat, kalian harus kirim bukti dulu kalau kalian berlangganan WeTV dan nonton I Love You Silly di WeTV atau di iFlix, bukan nonton bajakan. Habis itu setelah kalian setelah aku melihat bukti-buktinya, baru kalian kirimin alamat. Minggu depan kita akan kirimin hadiahnya karena kita baru bisa sempat ketemu minggu depan untuk tanda tangannya. Oke, okay, jadi kalian akan mendapatkan eksklusif baju desain by all of us, ditandatanganin sama kita semua, dan tumbler juga supaya kalian rajin-rajin minum air putih di saat seperti ini ya, biar sehat. Terima kasih ya. Besok kita berpisah. I love you Silly. Besok episode 7. Besok Shenina sama Rama. Besok Mira Rama. Tuh, Rama. Buat okay. kalian yang nge-ship Mira Rama, termasuk gue nge-ship banget Mira Rama, tolong kalian nonton besok live-nya Shenina sama Noval ya, di akun WeTV dan di akun Shenina. Terus besok juga I Love You Silly akan tayang episode 7, ayo nontonnya jangan bajakan, dan kalian akan melihat bagaimana hebohnya episode 7, kita nangis bareng-bareng, kita ketawa bareng-bareng ya di episode 7 ya. Sumpah gue deg-degan banget, tau gak sih? Amin, dan terima kasih untuk apresiasi kalian semua, karena I Love You Silly bisa kayak sekarang karena kalian semua. Thank you guys so much.
Guys, I miss you. Beneran ya, minggu depan. I miss you. Kalo, minggu depan. Ya, minggu depan kita semua PCR. Terus yeah. ngumpul di rumah gue untuk nonton episode terakhir I Love You Silly ya, Jumat depan ya. Yes. Oke, okay, gue siap PCR. Dan gue juga udah ada swab antigen di tempat. Jadi kalian bisa swab sendiri untuk mastiin juga. Pokoknya kita memastikan semuanya aman ya. Buat I love you guys. I love you. I love you, love you. Stay makasih safe, guys. I love you so much guys. Bye bye. Dadah. I love you Jordi, Miragia. Bye bye. Bye bye.